guys, balik lagi di Desta Natasha Family. Kita sekarang lagi di Tanjung Benoa ya. Kita mau ke Pulau Anjing dulu ya. Maaf, jauh loh punya anjing. Kita mau naik kapal dulu nih. Iya. Jadi kita mau berpetualang melihat bagaimana pekarangan penyu. Pekarangan. Eh, penangkaran. Mau depan rumah. Oh, kenapa nih? Kenapa kamu? Kenapa? Coba kita naik kapal yuk. Yuk, kita lihat seperti apa penyunya. Hai guys, jadi sekarang kita udah naik boat. Kita perjalanan ini menuju di penangkaran ya. Penyu. Nanti kita bisa lihat di sini nih, di bawah ada kacanya. Ya, nanti penyunya ada di sini guys. Tuh, bagus ya. Jadi apa Pak Deddy jatuh Pak? Roti. Iya banyak nak. Nih ya. Tulisannya banyak tuh. Tulisannya tuh guys. Banyak ya pegangan. Pegangan kan semua tuh sudah. Sudah ada yang ngasih makan dari sebelumnya Pak. Iya lapar kali ya. Enggak ada apa-apa kenyang ya. Iya kenyang kali. Lari lagi. Iya udah kenyang tuh. Lari lagi. Ayo langsung cabut. Ya, ya pelampung aja Pak. Ya. Let's go. Ayo. Ya. Musinya kayak Pak. Aduh. Radiator. Ini boleh disentuh Pak. Bisa masuk ke dalam. Dia enggak gigit ya, Pak? Ya enggak gigit. Nah, yang gigit punya. Permisi. Ini jenisnya penyu hijau. Nah, ntar di sana kita lihat jenis yang lain lagi. Makanya enggak apa-apa apa itu, Dek? Saya jangan pegang mulutnya. Soalnya kalau kita pegang mulutnya, tangan kita dikira makanan soalnya. Oh, kalau palanya boleh ya? Boleh. Mulutnya enggak boleh, Kak, mulutnya. Boleh. Palanya boleh, asal jangan. Gigi boleh, Gi. Kalau mau foto bisa masuk kakak, ke dalam. Kakak pegang palanya ya, jangan pegang mulutnya ya. Iya. Pegang rumahnya juga boleh. Boleh. Pegang rumahnya aja, Mas. Kita berani enggak? Ini yang paling besar nih. Bang Andi dari sini, Bang. 80 tahun. Penyu itu termasuk hewan purba, bisa umur panjang sampai 200 tahun lebih. Dia bisa lebih gede lagi begini. Bisa lebih besar lagi. Tuh, ini penyunya keluar. Salah dong. Dia baik. Bisa masuk ke dalam kalau mau foto seperti ini bisa siripnya, sirip yang benar. Kalau ini boleh juga di sampingnya. Pegangan nih. Nah, ini yang jantan. Wow. Nah, kalau jantan ekornya panjang. Mungkin jantan paling panjang nih. Iya. Iya. Itu kameramen. Ini cewek nih, kecil ekornya, hampir enggak kelihatan. Oh, ini cewek. Iya. Nanti gedenya lebih besar itu ya? Kenapa? Besar jantan nantinya.
Nantinya bisa lebih besar jam-jamnya. Umurnya lebih kecil. Kecil. Kalau umurnya sama bisa lebih besar yang diangkat. Nah ini kita lihat jenis yang lain lagi. Nah kalau ini jenisnya penyu sisi. Penyu sisi ini penyu yang paling agresif. Dia bisa gigit. Oh nggak boleh pegang ya? Nggak boleh. Biasanya penyu sisi ini kalau cangkangnya apa namanya terlepas, dia itu bisa kita pakai aksesoris seperti gelang, cincin dan lain sebagainya. Oh. Yang mana yang gigit mas? Tapi telurnya sekarang di, udah nggak boleh ya? Dulu telurnya dijual. Di posisi? Iya, dulu. Kalau sekarang dilindungi bisa. Ya? Ya, kok rumahnya rusak? Satu yang dilindungi. Yaitu untuk stamina. Lagi dilepasin dia? Yang mana? Ini sekarang rusak? Belum, belum. Oh, belum. Biasanya dia akan muncul. Dia taruhnya kenapa di bucket ini? Kenapa? Kenapa belak? Kenapa belak? Ya, kalau kita gabungin sama yang besar, oh, pasti dia berasal. Ya, itu belak. Ya, ini tipenya agak agresif. Walaupun besar badan musuhnya bisa dikalahin sama dia. Kapan kita mau anjing hutan kan ya jadi. Oh ini albino ya? Ini galak juga ya? Enggak, bisa disembuh asal jangan mulutnya saja. Ini albino pak? Ya, boleh. Oh, albino awas. Boleh tapi jangan pegang mulut. Badannya aja badannya. Badannya yang langka penyu apa pak? Siapa? Yang langka. Dinosaurus. Ngerti kamu? Ya langka tuh dalam langka 17. Yang ini apa beli? Yang itu sama seperti yang di kandang tadi, itu jenisnya penyu hijau. Kita sisain 3 atau 2 ekor untuk generasi selanjutnya. Kalau yang besar udah nggak bisa berkelor lagi, yang besar kita lepas. Wah bagus banget itu mas, nah, bagus ya. Putih bisa main dulu lagi di ngevlog yang. Nah kalau ini apa nih? Kalau ini yang siap kawin, jenisnya penyu sisik. Oh ini siap kawin? Iya. Biasa sekali bertelur berapa beli? Kalau pertama bertelur paling 80-an. Buset. Nah kalau udah biasa bertelur dia itu bisa 100-150 butir. Tapi predator terlalu banyak ya kalau di sana ya? Kalau di alam liar dia itu baru bertelur saja, biar bisa bisik. Dimakan biawak. Iya. Iya. Oh di sini 80-80 nya bisa menetas juga? Kalau di sini 80% bisa menetas. Oh berarti banyak ya. Kalau kita lepas, usia 3 bulan ke atas baru kita lepas. Kalau enggak, banyak predatornya. Seperti ulang, ikan-ikan besar pasti makan dia. Belum ini, hiu juga suka kan ya? Iya. Banyak predatornya. Nah, ini penyu abu yang tadi. Mandi, penyu abu. Dasarnya putih, kalau ini udah matang, dia itu akan muncul warna abunya. Ini mau kawin juga? Nah, ini kan kawin gimana? Iya, proses kawinnya itu gimana sih? Proses kawinnya dia itu biasanya, gimana ya, kayak kura-kura. Nggak tumpuk ya? Oh sama. Tumpuk. Kadang-kadang balik dulu. Sama kayak manusia ya? Dinding ya. Dulu. Dinding-dinding dulu. Sama sama kayak manusia tau. Ya cipika-cipiki lah dulu. Bang Adi ada ular nih. Nah, ini jenis ular piton nggak berbisa. Ular piton hanya melilit. Terangnya ya. Iya. Biasanya kalau di alam liar dia itu makan 2 bulan atau 3 bulan sekali, tapi 5 kali lipat dari. Oh, ini kan berani kan pegang. Ya apa? Nah, di foto silakan. Bisa di dalam sini duduk. Enggak dia bakal gigit. Ya gigit. Udah pakai remote control. Gigit sini, Mas. Gigit. Ini namanya. Oh. No, enggak. Pegang buntutnya. Oke, Kek, buntutnya sini, buntutnya. Enggak, Anda kenapa mundur? Kenapa mundur Anda? Enggak apa, Pak. Kita pegang kepalanya aja. Tuh, baik tuh dia. Dia enggak bakal gigit ya? Ini 2 hari yang lalu kita kasih makan. Kalau udah kasih ayam. Ayam dimakan langsung full. Dimakan langsung. Diremuin dulu baru dimakan. Gege, sini, Ge. Gege. Ya sebesar itu atau kayak ini. Gege. Dia enggak gigit tuh, baik tuh. Sebenarnya baik. Nah, ya. Kalau putri mau berani mau ular dia enggak takut sama ular. Wow. Ini biasanya banyak yang pihara, ini. Tapi yang albino, yang jenis ini, yang konpunya. Nah, biasanya ada yang kuning. Bumi kulitnya seperti apa? Cepat.
kakak juga berani kok sekarang, coba pegang buntutnya kak. Pegang buntutnya nggak apa-apa. Lantas kan coba ikut kakak. Baru tahu kan. Kakak diberakin dulu. Nggak apa-apa. Dia baik, eh sama ya. Baik dia. Biangnya apa, Bli? Itu iguana. Dari iguana enggak, Kak? Iya. Ini vegetarian enggak usah takut. Eh, apa sih? Apa? Ini makan sayur dia, vegetarian. Ayo. Bukan, itu bunglon. Bunglon itu pemakan serangga. Nah, dia bisa berubah warna. Oke. Ini ada sih berbagai warna. Ada yang hijau, sekarang ada yang biru juga. Sekarang pegang. Baik dia, pegangnya deh. Gege, sini Ge. Sekarang mau gantian Gege yang takut, biasa Gege berani. Ge, gantian Ge. Ini pegang nih. Baik tuh dia, sayang. Dia baik banget lagi. Sayang. Sini Gege, sini. Gege yang mana sini. Lihat gumi pegang sama Miska. Baik dia tuh ya. Ini pegang. Gege, sama ya. Ini pegang nih, Paden. Sayang. Sayang, katanya. Bagus banget, bener gitu. Sayang. Bang. Boleh bolak-balik. Udin disayang, Ge. Disayang tuh disayang sama kakak gue. Tuh, kakak Miska juga sayang. Baik dia. Sayang. Salah, gimana itu. Itu apa? Sama iya itu kan gambar doang. Gambarnya. Gambarnya. Sama. Pegang gak? Baik dia. Rambutnya sama. Rambutnya sama kayak gigi. Ini kok kayak gitu. Kan yang ini udah kan. Enggak, sini. Gak usah pegang. Ada enggak pegang? Oh, foto sama burung. Bang Awe. Oh iya, sorry, Bun. Tuh. Oh, kakak Gumi pasti mau. Dulu senang ya, jangan ya. Di depan. Oke, tangan kamu sini. Yeay, keren. Lompokas makan. Dilempar. Kayak gini deh. Kalau dilempar hakim. Kamu mau? Kamu apa kali ya? Sakit gak, Pak? Disengkeram, Pak. Sakit gak? Lempar, Kak. Lempar. Tambah satu lagi, Pak. Burungnya, Pak. Gumi, Gumi berani. Wih, pinter banget. Gumi berani tuh, yuk. Ketawa, Gege. Dia mau tuh, Gumi. Mau pegang? Iya, nah. Eh, sini, sama Bli ya, Bli. Iya, baik, Pak. Gumi mau pegang. Gak sakit, Pak. Ini sensi. Gimana dilurusin? Semoga di pundaknya. Di pundaknya bisa, Pak. Tangan. Gak apa-apa, Pak. Gak bakal matok. Dia gak mau, dia baik banget, Kak. Baik, ya. Baik, ya. Ayo, pegang. LOL, check out Shopee, Kak. Pak, nengok belakang deh, Pak. Itu mantra terbaik ya, Bun. It's okay. Ih, kita sini, Kak. Bun, kamu awas. Miska sini. Kamu awas. Oh, iya. Kak, sini, Kak. Cantik. Berat ya. Iya, berat ya. Udah beli. Berat. Lagi. Dikit lagi. 1, 2, 3. Nih, ambil dikit-dikit. Kasihnya Bang Andinya kayak ya? Aja. Bang Andi. Iya, pintar. Ayo, siapa mau lagi? Tuh, yang mau kasih makan Bang Andi, yuk. Ntar cuci tangannya di sana. Iya. Oh iya. Belum. Belum. Siapa makan?
Andi, sini pak. Itu rambutan gue dipatah pak. Jangan pak. Agak lama ya. Ayo, yang mau lagi? Sudah? Sudah, makasih beli. Ada sama Mbak. Burung antunya dilepas. Ini kan kita seperti cipta ya, hampir 2 tahun. Dilepas dulu ya? Baru buka lagi. Baru buka lagi. Karena dulu yang cuma buka lagi. Tapi kalau kita buka ini, ntar sore, ntar malam pasti ada yang masuk. Okay. Karena kita sebenarnya ada 6 di sini. Oh ini pada keluar dulu? Pada keluar. Main pak, Bali, Bali. Shopping kali bro. Ke Krishna pak. Beli semir badan. Wah, aduh. Wah, ya tuh kalau lawan gede banget tuh. Oh kotorannya. Baik, itu belinya masuk. Penjualin kundang. Atas, pegang atas. Ayo, Miska, Miska. Ayo cepetan. Miska, sini ayo. Jangan mikir, jangan mikir. Senyum nak. Hey. Jadi abis megang-megang binatang, memang ular, megang-megang penyu, ya binatang juga ya. Yeah. Kita sekarang akan cuci kamar mandi dulu. Kewajiban tamu, bukan? Kita akan mencuci tangan. Mencuci tangan dulu, cuci tangan ya. Anak, kamu sama mana? Kamu sudah kamu. Makasih ilmunya Bli. Iya Bli. Dia punya ilmu. Ya sekarang kita udah punya ilmu nih. Dia mental. Ilmu apa pak? Apa? Ilmu apa? Waduh. Pengetahuan alam. Bli, terima kasih banyak. Terima kasih banyak keluarga. Biar sehat selalu ya. Terima kasih Bli. Makasih banyak. Baiklah kalau begitu, tadi kita sudah melihat penyu dan juga binatang-binatang lainnya. Ya. Dan ternyata mereka sangat positif ya, sangat kan? Dilindungi. Dan mereka akan melepasnya sudah waktunya mereka ya. Dilepas. Itu yang gue sangat salut ya. Karena gue termasuk gak suka binatang yang dulu. Kita nih ya Bu, maksudnya aku sama anak-anak juga gak dibolehin sama kita nonton kayak lumba-lumba gitu. Oh gak mau? Jangan-jangan. Ya, karena dengan kita menonton kan sama aja kita kayak sama dukung, aja, kan ya. Support mereka untuk binatang. Lomba-lomba, pertunjukan. Gajah. Ya, kayak binatang-binatang dipertunjukkan untuk apa? Untuk kayak sirkus segala macam kita benar nanti. Mata anak-anak gue pun nggak boleh nonton, baik. Jadi kita saksi segitunya. Jadi kita segitunya, ya. Nah ini anjing laut pak? Oh iya, ini ada bunyi. Ya kan lomba-lomba 17-an nggak boleh ditonton pak. Sudah, kita itu lomba. Bali.